cantik. Oh, cantik. Ini yang ready apa itu? Hmm? Landas di dalam. Oh. Oh ya ini ah. Nah, dengan tempat mandi. Ini saya mau nih. Saya mau nih bilik. Cantik. Kayak ini satu. Supaya kamu senang bagi-bagi kan. Iya, itu cantik. Oh. Ini pun ada ready apa juga lah. Ini kalau family besar sikit lah. Iya. Kan? Ada tuh cikgu yang. Dia boleh tambah juga tilam di sini nih. Ini ada anak tiga orang tuh. Kalau dia punya anak besar sikit dia boleh di atas ya, lah. Boleh nih. Ya. Yang tiga orang anak tuh saya letak sini. Tapi enak deh, di janggu-janggu, enggak apa. Taruh sini, suka lagi dalam tuh. Oke. Sini boleh muat 3 orang. Kalau tambah tilam pun boleh kan? Boleh juga. 4 pun boleh lah. Yang bilik. Yang ini semua sama. Sama saja lah, saya sudah. Semua sama. Semua macam kita. Oh, sama juga. Iya, sama juga. Oke. Ini apa nama bang rumah ini? Ada namanya? Kami panggil di sini rumah bambu. Rumah bambu? Iya. Oh, ini kunci. Ada beranda. Rumah bambu ah ini. Ah. Wow. Cantik kok. Satu bilik. Oh, ini besar sikit. Ini ready tilam tambah. Aha. Berapa boleh buat 2 5 6 orang pun boleh kali ya. Iya. Kecuali kalau macam ada juga pernah tinggal satu lagi single boleh tambah lah kalau orang mau. Nah, tambah 7. Ya, 7 tambah, paling max 7 lah. Iya. 7 8. Boleh lah. Kalau pasang awal pun dia takut ada apa nih kan? Iya, itu tai-tai cicak semua jatuh kali. Oke, ini boleh dalam 2 orang lah. Iya, 2 orang. Kalau misalnya 2-3 lah kalau budak-budak 3 orang. Iya, kalau ada bu. Ini pun mau boleh lebih kurang lah. Oh, ini double single, double. Double. Di sini pun kalau cantik. Boleh juga tambah satu. Boleh juga tambah tilam kan kalau mau? Oke, oke. Double. Cuma makan kan? Halal nih. Oh ya. Iya, sebab semua yang ramai yang datang pun yang Muslim juga kan. Memang kami tidak suruh lah. Oke. Okay. Oh di sini boleh masak kah? Oh boleh masak. Boleh letak sini lah. Cantik. Oh ini cantik ini. Dulu yang itu dengannya apa itu? Ini. Boleh buka gitu boleh duduk. Iya. Memang. Ini macam mana bani? Tradisional kan? Iya. Mau kelambok-kelambok lagi. Ini macam luas juga nih. Luas juga. 4-5 orang boleh juga. Boleh. Okey okey. Ini boleh tambah tilam. Kasih pindah. Kenapa? Tapi belum sempat. Pindah pergi mana? Kasih pindah pergi di tepi. Tapi yang kuat lutut lah. Kuat lutut. Boleh juga kita sampai sini. Ya tengok. Siapa dia punya laluan? Wow. Laluan. Ini laluan dari sungai tu. Dia juga jauh. Dengar sudah kan? Ya, dengar sudah airnya. Di sanalah. Oh, jalan sajalah. Enggak boleh lah pagi-pagi kan. Kalau tidak hujan. Turun-turun. Kalau tidak hujan, boleh lah terus turun. Oke, nice. Macam kalau buat activity kan, yang bujang-bujang itu kalau yang sungai itu sama ada satu kawasan lubuk. Oh. Lubuk itu dalam lah. Tidak penyengat juga kan? Oh, tidak. Yang itu apa itu? Penyengat. Dari mana? Oh itu kami buat rusak sudah rumah burung mbak itu. Oh, rumah burung. Iya itu burung dia banyak mbak yang tapi yang terlarang tuh kan ada orang pelihara tuh yang murai batu yang bunyi dia lewat tuh kan. Selalu datang situ. Itu orang putih kan datang dorong marah bukan marah juga lah dong kasih nasihat jangan pelihara. Oh tidak boleh. Tidak boleh itu kenapa? Terlarang punya perlindungan. Oh. Yang murai batu tuh yang ada kuning sini tuh. Tidak, orang selalu pelihara tuh kan. Kami buat macam nih kan dia pandai datang nih. Tapi ini rusak sudah dia datang pergi bertelur. Lepas itu nanti anak dia pun ikut juga kosan-kosan sini sejak lah. Kalau pagi begitu dia datang.
yang besar-besar situlah. Iya. Ya. Tapi tidak juga terlalu dalam lah. Mau ke sini. Ya. Ini selamat juga kalau begitu.